Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raikal Skid Fitra dari kelas X PPLG. Kali ini saya akan mengerjakan tugas seni budaya tentang membuat poster. Saya akan membuat posternya simple, jadi ya, jadi tidak terlalu susah. Oke, kalau gitu langsung saja. Ini kita apa tuh? Pakai kertas A4 ya ini, A4. Oke, sisinya. Nih. Oh ya, saya lupa saya sudah menyiapkan beberapa bahan nih di sini. Tugas seni budaya. Nah, ini beberapa bahan tadi di sekelingking mulanya begini saya. Itu saya hilangkan background-nya. Awalnya saya tadi ingin gambar si kelingking, tapi karena tidak bisa gambar ya sudahlah. Jadi caranya tinggal di drag aja ke sini. Tadi otomatis jadi layer lah. Oh, ah ini nih. Kita gedein dikit. Ini. Oh tapi dia kagak bagus sih. Bentar. Salah. Tambah dong. Ini susah ini. jadi mulanya rencananya ini mau di autocor tapi kayaknya susah, jadi setnya tidak usah, tidak jadi, yang simpel aja ini mau record ya, sudah 1 menit 55 detik. Kita ambil, kita drag aja file ke sini. Ini kalau gini biasanya nge-lag. Memang gambar jadi hilang. Delete layer. Oke, karena simple seharusnya tidak usah di apa tuh namanya? Di cut-cut lagi, ini tinggal taruh ini aja. Oh, saya ini saja dikebuin dulu. Nah, baru kelihatan. Aduh. Oke. Nah, ngapa dia pakai move tool? Ini move ke bawah, kita taruh di sini aja. Walaupun nggak nyambung, emang ya ini gambar depan sama belakang, tapi ya percaya sudah bagus. Terus sini aja. Oke, baru kita tinggal tambah teks. Ini teks itu di sini, kita taruh aja sini. Ini kita bisa ganti apa tuh namanya style tulisannya sudah banyak. Warna hijau udah tutup dia, agak apa-apa ini aja ya pas ini. Nah baru bawahnya kita ganti 60 aja karena menutupin, jadi Allah malah keganti semua, salah dong. 36. Nah salah, buat yang baru ganti 60 maksudnya itu loh. Ini 60 si kelingking, kalau kamu tinggal ganti. Si bisa di dapat berapa menit tadi ngebenerin itu. Nah sudah selesai. Di pixel lab kalau nggak salah bisa ditambahin garis bawah, itu makin bagus blinking. Di sini nggak tahu bisa apa enggak. Gitu deh, nggak bagus, horizontal aja. Ini nggak bisa dikasih garis, nggak bisa ya. Nah sudah, ini sebenarnya sudah cukup ya, lumayan bagus. Kita raket Bangka Belitung si kelingking, bisa dibuat lebih bagus, tapi gimana ya. Segini saja untuk video kali ini karena saya sudah
seginilah kemampuan saya untuk membuat itu, karena saya juga belum terbiasa pakai Photoshop. Saya biasanya pakai Pixel Lab. Jadi ya segini dulu teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Inilah apa tuh cara membuat saya yang membuat poster yang simple di Photoshop. Karena saya memang belum bisa. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diekspor. Save dulu. Save as. Ini bentar, jangan diakhiri dulu. Save dulu. Si poster dulu. Poster si link. Oke. Oke aja lah. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa. Bye.